Razia digencarkan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Batanghari Rebo sore. Puluhan petugas menyisir Kecamatan Batin 24 untuk menjaring para penjual minuman beralkohol. Akan peraturan Undang-Undang Satpol PP Batanghari mengungkapkan, berbagai merek dan jenis minuman beralkohol yang berhasil diamankan petugas berasal dari 5 warung yang berada di Kelurahan Durian Lunco dan Kelurahan Morojangga. Itu ada 5 teko yang kita dapat dari penyelidikan kita. Untuk minuman alkohol sendiri berapa yang berhasil kita sita? Dari makanan kita pada dari siang tadi sampai sore hari ini kita sudah mendapat 136 botol. Tidak hanya mengamankan ratusan botol minol, razia juga mengamankan 2 orang wanita yang diduga bekerja sebagai PSK. Keduanya merupakan warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Tangkapan diamankan di markas Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Perdana Atrio, Jambi TV.